Hey, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama XD ya. Kali ini kita akan mereview lampu kepala Lubi LED ya. Ini yang warna kuning. Ini masih segel semuanya. Oke, kita buat review. Wah, ini untuk pelindungnya sangat aman ya. Nah, ini sudah kelihatan di dalamnya. Oke, kita sudah kelihatan untuk senter Lubi dengan kapasitas 60 watt, tahan hingga 50 jam, 900 mAh fast charging, dan ini water resistant, cahaya kuning. Ini Lubi tipe L2903K premium edition. Wah, ini premium teman-teman. Untuk peringatan, lakukan pengisian selama 3 jam. Colokan ya, ini petunjuknya bisa screenshot. Untuk petunjuknya nanti cekrek. Oke, kita screenshot dulu teman-teman biar nanti kita bacanya mudah. Oke. Terus di sini apalagi kelebihannya, ini tahan cuaca ekstrim. Ini new integrated circuit efficient long life. Oke, langsung kita baca, kita buka. Di sini untuk chargernya, ini inputnya 110 sampai 220. Untuk outputnya ini 5 volt 1000 mAh. Cukup besar teman-teman. Ini Lubi asli. Terus kita lihat desainnya teman-teman. Ini kita ambil yang warna kuning ya. Ini keren. Keren teman-teman. Jadi ini premium ya. Karena premium baterainya dia tidak bunder-bunder lagi ya. Tapi ini kotak dalamnya kemungkinan. Ini keterangannya ada senter kepala 60 watt 9000 mAh bertahan hingga 50 jam. Pengisian ulang selama 10 jam. Jadi ngisinya ini 10 jam normalnya ya. Oke, kita lihat untuk warnanya. Solid teman-teman. Ini corongnya lebih panjang dibandingkan yang lainnya. Bentar. Ini segelnya tadi ya. Segel ada di sini. Ini untuk segelnya. Oke, kita coba aja. Ini corongnya mantap. Warnanya lur. Ini kalau buat obor apa nih, kodok atau berbelut masuk ini. Ini ada pilihan. Oke, seperti biasa ya. Ini yang pertama terang, terusan ini ya redup, ini bleach. Selanjutnya bahaya gitu ya. Jadi tiga pilihan, 1, 2, 3. Cahayanya sangat terang sekali. Di sini ada dua tombol teman-teman ya. Tombol ini sama aja fungsinya. Jadi bisa menggunakan sebelah sini, bisa menggunakan sebelah sini. Jadi ini dua-duanya sebenarnya saklar sama. Kemungkinan ini untuk mengantisipasi kalau seandainya rusak di salah satu baterai. Dan sebelah sini nanti ada indikatornya teman-teman. Jadi kalau seandainya baterainya drop, di sini ada indikator untuk pengecasannya. Untuk tempat kabelnya ini. Oke, kita akan mencoba di luar bagaimana jangkauan dari senter Lubi dengan kode L2903K ini. Kita pindah keluar. Oke teman-teman, kita sudah berada di luar dan ini kondisinya sangat gelap, super-super gelap ya. Oke, langsung kita akan menggunakan senter ini. Wah, ini teman-teman, jangkauannya kita yang redup dulu. Yang redup ini jangkauannya cukup jauh ya. Jadi kalau ini untuk berburu malam, ini sayangnya saya tidak bisa zoom ya. Ini jangkauannya sangat jauh sekali. Ini cukup tinggi teman-teman, kurang lebih ini pohon jati ini 13 meter. Hampir 15 lah, 15 meter. Ini sangat jelas sekali. Oke, kita coba ke sana ya. Wah, ini. Untuk jangkauannya ini, bentar, ini jangkauan yang terjauh ya. Itu jangkauan yang jauh teman-teman. Ini yang redup ya. Yang redup itu sangat jauh. Oke, kita ambil yang super terang ya. Ini yang super terang.
kayak gitu. Wah, jadi ini kalau super terang kayak gini, sangat kalau jangkauannya jauh ya. Ini tadi yang 15 meter. Ini kalau air kemungkinan tembus. Jadi ini saking terangnya kita bisa melihat berbagai kondisi. Oke, gitu teman-teman untuk review senter Lubi kali ini. Mudah-mudahan bermanfaat. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan nantikan video selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.